Begitulah cara manusia lahir pada zaman itu. Robot tersebut membesarkan si bayi seperti seorang ibu manusia. Hari demi hari, tahun demi tahun telah dilewati bersama. Mereka berdua pun saling memanggil satu sama lain dengan panggilan Mother dan Daughter, atau ibu dan putri. Suatu hari saat Daughter sedang bermain, ia merasa penasaran lalu bertanya pada Mother di mana anak-anak manusia lainnya. Mother menceritakan bahwa manusia lain di luar Banker sudah lama punah. Penyebab kepunahan manusia itu adalah karena keegoisan serta keserakahan mereka sendiri yang saling berperang hanya demi memperebutkan kekuasaan. Mother juga menjelaskan, meskipun manusia makhluk serakah, tapi bila dibimbing dengan benar, maka mereka akan menjadi makhluk yang sangat menakjubkan. Mother kemudian mengajak Daughter ke tempat penyimpanan embrio anak manusia. Ia mengatakan embrio-embrio ini suatu saat nanti akan tumbuh besar sama seperti Daughter. Mendengar cerita tersebut, Daughter pun merasa bahagia. Selama ini dia selalu kesepian sendirian dalam Banker. Ia tak sabar menunggu saudara-saudaranya lahir nanti. Beberapa tahun berlalu, Daughter kini telah tumbuh menjadi seorang remaja cantik dan cerdas. Saking cerdasnya, tuh bocah bahkan sampai bisa benerin tangan Mother yang rusak. Gak cuma itu, setiap kali Mother memberikan ujian kecerdasan, Daughter selalu berhasil lulus dengan nilai sempurna. Malam hari ketika Daughter sedang asik nonton video insomnia film di YouTube, tiba-tiba seluruh listrik dalam Banker padam. Karena ketakutan, ia pun mencoba membangunkan Mother, tapi tanpa aliran listrik, Mother otomatis juga ikut mati. Mau nggak mau, Daughter harus mengecek ruang listrik sendirian. Sesampainya di sana, saat Daughter ingin memperbaiki kabel listrik, ia mendengar suara benda jatuh. Waktu dicek, Daughter kaget melihat ada seekor tikus. Setelah berhasil menangkap hewan tersebut, Daughter begitu senang, ia tak menyangka ternyata masih ada makhluk hidup lain selain dirinya. Dan dari situlah dia mulai berpikir, mungkin di luar Banker sana masih ada kehidupan. Selesai memperbaiki kabel listrik, Daughter segera menunjukkan tikus peliharaannya pada Mother. Namun bukannya ikut senang, Mother malah membakar si tikus hidup-hidup di depan kedua mata Daughter. Sambil mengatakan bahwa tikus itu pasti telah terkontaminasi virus. Daughter hanya bisa terdiam menyaksikan peliharaannya dimusnahkan. Esok hari ketika sedang makan siang, Daughter terlihat mulai meragukan perkataan Mother tentang bahaya dunia luar. Bagaimana dia bisa tahu di luar berbahaya jika dia sendiri tak pernah diizinkan melihat secara langsung? Malam hari saat Mother sedang mengisi daya, Daughter memutuskan diam-diam ingin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri ada apa di luar Banker. Waktu baru mau membuka pintu, dari luar Daughter mendengar suara seorang wanita berteriak meminta agar diizinkan masuk karena sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh robot pembunuh. Mendengar teriakan itu, Daughter bergegas membuka pintu. Tapi ketika pintu terbuka, seketika alarm peringatan bahaya dalam seluruh Banker pun menyala. Daughter lalu menyuruh si wanita atau woman untuk bersembunyi sementara dia akan berusaha mengalihkan perhatian Mother. Waktu Mother datang, Daughter mencoba menjelaskan kalau dia tadi hanya mengintip dunia luar sebentar.
Mother tetap marah, ia kemudian menghukum Daughter dengan menyuruhnya mengerjakan soal ujian kecerdasan sekarang juga. Karena tak ingin dicurigai, Daughter langsung menuruti perintah Mother. Kini dalam bunker tersebut terdapat 3 kehidupan, yaitu Mother atau Ibu, Daughter atau si Putri, dan Woman atau si Wanita. Setelah memberikan soal-soal ujian, Mother pun pergi. Melihat kesempatan itu, Daughter segera kembali ke pintu bunker untuk mengecek keadaan Woman. Woman ternyata telah pingsan kehabisan darah akibat luka di perutnya. Saat mencoba menggeledah tasnya, Daughter menemukan sebuah senjata. Saat sadar, Daughter bertanya kenapa Woman tak terinfeksi virus dari luar bunker. Mendengar pertanyaan tersebut, Woman merasa bingung virus apa yang Daughter maksud. Woman kemudian meminta tolong mengambilkan obat-obatan serta perban untuk mengobati luka tembak di perutnya. Ketika Daughter sedang mengambil obat-obatan, Mother datang. Di tempat persembunyian, Woman kaget melihat kedatangan Mother. Ia mengira Mother juga salah satu robot pembunuh sama seperti robot-robot yang dia temui di luar bunker. Woman pun buru-buru mencari senjata di tas tapi hilang. Ia sadar pasti Daughter telah mengambil senjatanya. Saat Daughter datang membawa obat-obatan, dengan sangat ketakutan, Woman terus memaksa Daughter mengembalikan senjatanya. Mother berhasil menangkap Woman. Daughter di situ mencoba menjelaskan kalau Woman bukanlah orang jahat. Woman pasti cuma ketakutan karena trauma pernah ditembak oleh robot pembunuh di luar bunker. Mendengar penjelasan Daughter, Mother pun melepaskan Woman. Mereka berdua kemudian membawa Woman ke ruang pengobatan. Ketika Mother ingin mengobati luka tembaknya, Woman terus menghindar ketakutan. Melihat ekspresi Woman itu, Mother memilih pergi agar Woman bisa mengobati lukanya sendiri. Daughter lalu bertanya pada Mother tentang kebenaran sesungguhnya di luar bunker yang selama ini selalu Mother ceritakan. Mother menjelaskan kalau sistem dalam dirinya hanya dirancang untuk membesarkan serta merawat manusia di dalam bunker ini. Dia sama sekali tak tahu tentang robot pembunuh di luar sana. Ia meyakinkan Daughter bahwa sampai kapanpun seorang ibu tak akan pernah melukai anaknya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Daughter akhirnya percaya. Malam hari, Daughter menemukan sebuah buku dengan banyak gambar wajah manusia dari dalam tas Woman. Melihat gambar-gambar itu, Daughter jadi tambah yakin selain Woman, di luar sana juga pasti masih ada manusia lain. Di ruang pengobatan, Woman menyuruh Daughter jangan mempercayai apa yang diceritakan robot-robot termasuk semua perkataan Mother. Dulu, dia pernah melihat di depan kedua matanya sendiri, para robot tersebut bahkan tega membakar bayi tak berdosa. Daughter lagi-lagi merasa bimbang siapa yang harus ia percayai. Beberapa waktu berlalu, kondisi Woman semakin lama semakin memburuk. Mother menyarankan agar Woman segera dioperasi sebelum terlambat. Tapi Woman menolak, ia tak sudi menyerahkan tubuhnya pada sebuah robot pembunuh. Karena merasa tak tega, Daughter akhirnya mengajukan diri untuk mengoperasi Woman walaupun selama ini dia cuma tahu teknik operasi dari buku aja tanpa pernah mengoperasi satu orang pun. Less risk to neighboring structures. It'll hurt. Operasi berhasil.
Besoknya waktu dokter bangun, ia melihat Woman sedang memandangi gambar-gambar wajah di buku. Woman kemudian bercerita kalau ini semua adalah gambar wajah teman-temannya. Mereka sekarang sedang berlindung di sebuah pertambangan dari kejaran para robot pembunuh. Woman lalu mengajak Daughter pergi bersama ke pertambangan untuk bertemu manusia lainnya. Di tengah perbincangan, Mother datang. Karena curiga dengan pembicaraan mereka berdua, Mother langsung menyuruh Daughter pergi mengerjakan soal ujian. Daughter di situ kesal, ia muak harus terus-menerus mengerjakan soal ujian yang tak ada gunanya. Mendengar bantahan sang putri untuk pertama kalinya, Mother pun sedih. Ia berpikir Daughter pasti telah dihasut oleh Woman. Mother kemudian mengatakan kalau kemarin setelah operasi, Mother meneliti peluru dari perut Woman. Berdasarkan hasil penelitian, peluru itu bukan berasal dari robot namun justru dari senjata Woman sendiri. Mendengar penjelasan barusan, Daughter kaget. Ia tak menyangka Woman selama ini berusaha menipunya. Daughter pun memilih untuk kembali mempercayai Mother. Daughter berhasil menyelesaikan ujian dengan nilai sempurna. Sebagai ucapan selamat, Mother memberikannya hadiah. Hadiah yang selama ini sangat diimpi-impikan Daughter, yaitu seorang adik. Daughter boleh memilih satu embrio bayi yang akan menjadi anggota baru keluarga mereka. There's no wrong choice. We'll welcome more. Esok hari, Daughter menemui Woman. Ia kesana untuk memberitahu semua kebenaran tentang peluru yang Mother ceritakan. Tapi Woman justru malah bertanya balik apakah Daughter pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Malamnya saat Mother sedang mengisi daya, Daughter diam-diam membuka akses laci tempat di mana peluru itu disimpan. Ketika Daughter mencocokkan peluru tersebut, ternyata... peluru itu adalah peluru dari robot. Waktu ingin mengembalikan peluru ke tempat semula, Daughter melihat ada satu laci mencurigakan. Laci berisi disk data-data embrio. Anehnya saat diperiksa, pada disk-disk tersebut terdapat tulisan aborsi. Ketika membuka tabung penyimpanan embrio, ada banyak slot embrio kosong seakan-akan seperti sudah pernah digunakan. Selama ini Mother selalu mengatakan bahwa Daughter adalah anak pertama dalam banker. Padahal kenyataannya ada banyak anak lahir sebelum dia. Daughter lalu teringat ucapan Woman tentang para robot yang membakar anak tak berdosa. Ia pun langsung pergi memeriksa tungku pembakaran untuk membuktikan dengan mata kepalanya sendiri.
perasaan Dauter begitu hancur. Dia bukanlah anak pertama di banker ini. Anak kecil di awal sebelumnya itu ternyata bukanlah Dauter. Ia telah dibunuh karena dianggap gagal melewati ujian demi ujian yang Mother berikan. Tak hanya dia, sebelumnya juga ada banyak anak-anak lahir dalam banker namun gagal lalu terpaksa dieliminasi. Ia kemudian menceritakan semua pada Woman dan akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama Woman ke pertambangan tempat di mana manusia-manusia lain berada. Tapi Dauter meminta diberi waktu sampai adiknya lahir. Woman di situ mengatakan bahwa sudah tak ada waktu lagi. Mereka berdua harus secepatnya keluar dari sini. Bila mereka berhasil sampai ke pertambangan nanti, maka Woman akan meminta semua temannya agar mau membantu menyelamatkan adik Dauter serta seluruh embrio manusia dalam banker ini. Mendengar rencana tersebut, Dauter setuju. Ketika sedang mempersiapkan perlengkapan, Mother tiba-tiba datang. Dauter di situ berpura-pura tetap tenang walaupun dia sangat ketakutan setelah tahu semua kebohongan Mother. Dauter mencoba akting kalau saat ini dia sedang belajar membuat susu untuk adiknya nanti dan meminta Mother mengajarkannya. Namun karena terlalu gugup, tangannya pun gemetaran. Sambil terus mengajarkan Dauter, Mother diam-diam mengambil tas milik Woman lalu pergi dari sana. Mother. Mother menemui Woman lalu memutar sebuah rekaman suara berisi pembicaraan Woman dan Dauter tentang rencana pergi ke pertambangan. Selama ini Mother telah merekam semua pembicaraan mereka berdua. Waktu Mother lengah, Woman langsung menyerangnya dari belakang. Di sisi lain, setelah berhasil memecahkan pintu kaca, Dauter mencoba membunyikan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Mendengar alarm tersebut, Mother memilih melepaskan Woman dan bergegas pergi ke ruangan Dauter. Woman pun langsung kabur, di tengah jalan dia bertemu Dauter. Dengan panik, mereka berdua segera pergi ke pintu keluar bunker. Sesampainya di sana, Dauter bingung kenapa pintunya tak mau terbuka. Saat Mother datang, Woman berakting seolah-olah sedang menyandera Dauter. Ia mengancam akan membunuh Dauter bila Mother tak membukakan pintu. Karena tak ingin sang putri terluka, Mother terpaksa membuka pintu bunker. Di luar, Dauter kesal gara-gara Woman terlalu menyakitinya. Woman menjelaskan kalau dia tak punya pilihan lain, ia terpaksa bersandiwara menyandera Dauter agar Mother mau membuka pintu. Saat mereka berdua memulai perjalanan menuju pertambangan, di tengah jalan muncul pesawat robot patroli. Waktu situasi mulai aman, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Sambil berjalan, Woman bercerita bahwa robot-robot tersebut awalnya datang sekitar 6 bulan lalu. Semenjak kedatangan mereka, hidup umat manusia bagaikan di neraka. Seluruh sumber makanan telah dihancurkan dan hanya menyisakan tanaman jagung. Berjam-jam lamanya menempuh perjalanan panjang, mereka berdua akhirnya sampai. Namun, ada keanehan. Yang Dauter lihat di sana bukanlah pertambangan, melainkan hanya sebuah pantai. Jauh berbeda dengan cerita Woman selama ini. Ia lalu pergi menyusul Woman masuk ke salah satu kontainer. Ternyata kontainer itu adalah rumah Woman.
Melihat Daughter kebingungan, Woman pun mengakui semuanya bahwa alasan dia mengajak Daughter ke sini adalah hanya untuk menemaninya aja. Dulu di pertambangan, ketika dia dan teman-temannya bersembunyi dari kejaran para robot, mereka semua dilanda kelaparan parah hingga membuat mereka gila, kemudian mulai menyerang satu sama lain. Dalam situasi di mana manusia saling membunuh akibat keserakahan, Woman memutuskan pergi lalu hidup sendiri. Setelah berbulan-bulan tinggal dalam kontainer tersebut, ia pun merasa begitu kesepian. Kesepian yang sudah tak tertahankan lagi. Sebagai seorang manusia, Woman sangat butuh bersosialisasi. Ia mencoba pergi mencari manusia lain dan betapa bahagianya dia saat pertama kali melihat Daughter. Hingga sekarang mereka berdua telah sampai kembali ke kontainer ini. Mendengar semua pengakuan Woman, perasaan Daughter benar-benar hancur. Ia menyesal tak seharusnya dia meninggalkan Mother yang selama ini sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun Daughter kembali dilema waktu mengingat juga semua kebohongan serta kekejaman Mother pada anak-anak lain. Ia bingung pada siapa dia harus percaya. Beberapa waktu kemudian, setelah lama berpikir, Daughter pun memutuskan kembali ke banker untuk menyelamatkan adiknya. Sesampainya di depan banker, Daughter dihadang ratusan pasukan robot. Ia lalu mengatakan bahwa dia cuma ingin berbicara pada Mother. Mendengar ucapan Daughter, para robot itu pun langsung memberi jalan. Di dalam, Daughter kemudian mengunci pintu dan mengambil sebuah kapak. Perlahan-lahan, ia mulai mencari keberadaan Mother. Waktu bertemu, Daughter bertanya apa tujuan Mother membohonginya selama ini. Mother menjelaskan kalau ia melakukan ini semua karena manusia-manusia di luar sana dianggap telah gagal. Mereka semua dipenuhi keserakahan, kebodohan, serta bukannya merawat namun justru malah merusak bumi. Ia ingin menciptakan spesies manusia baru yang sempurna, cerdas, dan setelah berhasil nanti, maka Mother bersama para robot lain bisa pergi dengan tenang mempercayakan manusia untuk menjaga bumi lagi. Di tengah pembicaraan, adik Daughter menangis. Daughter lalu meminta agar diizinkan menggendong adiknya sebentar aja. Ketika Mother menyerahkan bayi tersebut, saat ada kesempatan, Daughter bergegas melarikan diri. Setelah peluru terisi, Daughter langsung menodongkan senjata, mengarahkan tepat pada ibunya sendiri. Ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang telah mendidik dan mengajarkannya banyak hal. Melihat perbuatan sang putri, Mother tak takut. Bagaimanapun juga, ibu tetaplah ibu. Ia justru memohon agar Daughter tak pergi lagi. Mother mengatakan memang benar dia bukanlah ibu sempurna. Ia mengakui dulu pernah mengaborsi atau membunuh anak-anak akibat gagal dalam ujian kecerdasan. Tapi kini Mother telah berhasil membesarkan Daughter menjadi manusia sempurna. Daughter memiliki empati tinggi saat mau merawat tikus walaupun tikus itu adalah makhluk kotor. Mau menolong Woman yang sedang kesusahan serta selalu lulus ujian kecerdasan dengan nilai tinggi. Kini Mother merasa tugasnya sebagai seorang ibu sudah selesai. Ia berencana menyerahkan banker dan seluruh embrio manusia pada Daughter. Baginya, bagaimanapun juga, manusia tetaplah harus dibesarkan oleh sesama manusia. Mother merasa Daughter sekarang sudah siap menjadi ibu yang baik untuk membesarkan mereka semua.
Ia akhirnya bisa pergi dengan tenang menitipkan bumi ini di tangan Daughter serta para anak-anaknya nanti. Di tengah perbincangan, pasukan robot berusaha menerobos masuk melaser pintu banker dari luar. Mother lalu menjelaskan bahwa sebenarnya seluruh robot di bumi ini dikendalikan oleh satu pusat sistem. Jika ingin menghentikan pasukan robot tersebut, maka Daughter harus membunuhnya. Mendengar semua penjelasan Mother, Daughter tak punya pilihan lain. Ia terpaksa mengarahkan senjatanya tepat ke dada Mother. Sebelum menembak, Mother mengucapkan kalimat terakhir, yaitu sampai kapanpun, Daughter akan tetap selalu menjadi putri yang sangat ia sayangi. Goodbye, daughter. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of auld lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for auld lang syne. Pantai, Woman menemukan alat pelacak dalam tasnya. Tak lama kemudian, ada satu robot datang. Ternyata, robot tersebut adalah Mother. Sebelum Daughter membunuhnya tadi, Mother sudah terlebih dahulu memindahkan sistem kesadarannya ke tubuh robot lain. Mother di situ memberitahu kalau semua kejadian ini sudah dia rencanakan. Dari mulai kedatangan Woman ke dalam banker, terungkapnya seluruh kebohongan, sampai Daughter keluar banker pun juga adalah bagian dari rencana.
Semua itu Mother lakukan demi mengajarkan Daughter pengalaman berharga agar jangan mudah mempercayai orang lain. Kini, Mother menganggap Woman sudah tak dibutuhkan lagi. Ia lalu menutup pintu, kemudian membunuhnya. Di sisi lain, dalam bunker, Daughter terlihat sedang menidurkan adiknya sambil menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang dulu sering Mother nyanyikan saat ia masih kecil. Baby, ma, dry your eye, close to my heart, my little mind, you just can't.